Puluhan relawan pendukung Jokowi JK yang bernama Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP bersama dengan warga, komunitas pesepeda dan penjual pecel semanggi mengadakan aksi dukungan untuk Jokowi menjadi presiden. Aksi ini berupa pengumpulan tanda tangan, sablon gratis, pembagian stiker, pembagian pecel semanggi gratis serta donor darah di unit donor darah PMI Kota Surabaya. Masyarakat yang sedang menikmati Minggu pagi di Car Free Day menyambut baik aksi para relawan ini, terutama saat pembagian pecel semanggi gratis. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 7 bakul pecel semanggi habis. Koordinator kegiatan, Siruhu Alfaruk menyampaikan aksi ini dilakukan dengan sukarela dari warga dan komunitas untuk mendukung Jokowi. Tujuannya ini untuk menggalang dukungan kepada Jokowi, agar mereka tahu bahwa Jokowi itu dibayar oleh rakyat, bukan oleh pengusaha hitam. Di tempat yang sama, relawan pendukung Prabowo Hatta yang bernama Relawan Merah Putih mengadakan kampanye damai dengan membawa spanduk dukungan terhadap Prabowo Hatta. Koordinator aksi Ferry Koto menyampaikan kampanye ini untuk mengajak pemilih pemula dan pemuda untuk mendukung Prabowo Hatta. Relawan Merah Putih Jawa Timur mengadakan acara kampanye damai yang tujuannya untuk mengajak para pemilih pemula dan para pemuda untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Juli nanti ya, pada saat pilpres. Usai melakukan kegiatan ini, kedua relawan pendukung Jokowi JK dan Prabowo Hatta